Stop it. Selamat datang di Nyerem Serem Reaction bersama gue Gineros atau biasa dipanggil Geros. Halo guys, kalian semua apa kabar nih? Yup, emang kita sering banget ini nontonin video-video horor ya. Tapi seru coy, jadi mari kita tonton video horor lebih banyak lagi. Jadi di video kali ini kita bakal tonton video-video terseram di tahun 2022. Nggak usah banyak basa-basi, lu perhatiin nyerometer lu. Yuk kita lanjut ke videonya. Tonton video ini sampai habis. Masalah buat lo. Cuy, temenin aku ya, Cuy. Aduh, Cuy, temenin. Udah, diem. Kita tonton ya. Ini video bocil tidur jam 3:33 malam. Which is itu jam keramat, coy. Waktu-waktu keramat malam. Kenapa, nak? Kenapa kamu bangun, nak? What happened? Bunyi mainannya. What? Ih, kasihan. Tempat tidurnya gerak. Kasihan. Dia kayak ini loh, ngeliatin satu tempat yang ada di kamarnya. Kasihan. Terus langsung kayak digituin. Terus dia langsung tiarap. Oh my God. Ya Allah. Aduh, oke. Lumayan. Gue bukannya apa-apa. Ini masalahnya bocil, coy. Oke, yuk kita lanjut. Oke. Oh, bahasanya bahasa Portugis. Gak paham gue. Gak bisa bahasa Inggris. Dia kayak lagi ada di sungai ya. Gue kayak lagi mau di jump scare anjir. Apa nggak ada yang aneh kok? Nggak ada yang aneh? Hah? Itu apaan? Ada orang kayak pakai baju jubah gitu nggak sih? Terjun? Muncul lagi? Wait. Gue udah merinding duluan, tapi kok bentar. Kayaknya mah nih ada explanation ya dari kenapa dia ini bisa kayak kelihatan kayak begitu. Soalnya mungkin aja itu airnya tuh kebelah gitu, terus batu kan hitam tuh kelihatannya kayak gitu. Air yang kebelah terus membentuk some kind like manusia terjun. Tapi agak aneh gin. Oke, lanjut. Merinding sih. Merinding banget. Lumayan. Oke, lanjut. Oke, ini kayak orang lagi tidur. Wait. What? Coy, asli. Gue kayak ngerasa itu real, coy. Tapi itu kuat banget ditariknya. Wing. Itu hampir semua badannya, loh. Semua badannya hampir keangkat, loh. Oh, serem, coy. Serem, coy. Lumayan. Anak kecil. Oh ya ampun, mama papanya pergi. Ini mama se fue a la compra una cosa en el almacén. Di sendirian, coy. Seban está en la pieza, pero yo sentí el olor raro por acá. No sé qué está pasando, pero. Kenapa ada apa, Nak? Ada apa, Nak? Ih, kasihan anak kecil, coy. Miren eso. Apa itu? Ada yang ngintip replay. Coy, ada yang ngintip, matanya nyala. Itu gue juga bisa lihat hidung sama mulutnya loh. Sumpah. Merinding gue. Untung sih anak kecilnya langsung kabur. Oke, jadi videonya ini, yang selanjutnya ini, tentang si laki-laki ini dapat warisan rumah neneknya. Yang dimana udah banyak kerusakan, guys. Kayak udah hampir tidak layak untuk ditinggalin. Terus dia nginep nih di sana semalaman. Dan ini kejadiannya. Oke. Lu tiduran di depan. Ya, itu ada patung. Pak... Ya,
Gak habis pikir gue. Tadi gue dengar ketukan emang dari pintu itu. Cuman gue udah salah fokus itu sama apa boneka clown. Nah, asli gue takut jump scare coy. Gue takut jump scare coy. Please, 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 stop it. Dek, cuma selo aja lah kau. Pas banget coy, pas jump scare. Gue udah kaget, tiba-tiba ada bel. Nah, yuk kita mulai. Oke. The Simpsons. Trailer kayaknya. Trailer The Simpsons. Movie. Wait, kenapa? Kenapa? Oke, bajunya jatuh karena lu numpuknya terlalu tinggi. Hah? Ada suara di Simpsonnya. Ada Aung Jabor. Dia gemeteran coy. Dia gemeteran coy. Dia gemeteran. Apa? Yang ini biasa aja guys. Cuman dari tadi nyiram meter gue udah lumayan tinggi nih. Oke, itu ada boneka. Ini ruangannya kosong. Jangan jump scare, please. Oke. Sumpah gue takut tiap kali balik ke bonekanya, coy. Bisa gak sih lu stay aja di bonekanya, udah. Yang creepy dan aneh itu bonekanya soalnya. Malah ngadep ke dinding. Balik lagi. Oh my god. Oke. Oh bisa muter banget coy. Apa? Oke, ternyata ada video follow up-nya guys. Jadi 2 hari setelah video yang tadi diambil, itu pada malamnya ini videonya nih. Ada sesuatu yang terjadi. Malam hari loh ini. What? Apa? Mohon bersabar, ini ujian. Apa itu tikus? Tikus. Ntar dulu, bentar. Coba ya ulangin. Kita ulang. Kalau tikus kelihatan jelas. Tapi kayaknya bukan tikus ya? Soalnya kalau tikus mah kelihatan gitu, bentuknya tikus. Oke. Ada lagi guys. Ini bukan malam yang sama guys, BTW. Ini malam setelahnya. Ada lagi. Gerak. Bonekanya gerak. Bonekanya gerak, pegel ya. Ya gerak lagi deh. Nah lo, banyak banget lo gerak.
Kenapa? Hai, sumpah, geraknya 4 kali loh. Serem, serem lumayan, lumayan. Oke. Kenapa? Gue jadi kepikiran, gue kalau malam bisa aja ini kayak begitu ya nggak sih? Itu serem banget coy. Lumayan. Ini mah udah 50% deh kayaknya. Ada yang ngetok, ada yang ngetok, ada yang ngetok, ada yang ngetok. Ada yang ngetok. Kenapa? What happened? What? Udah mau betul. Oh, masih deh. Udah gak hewan, cuy, tentunya. Suaranya, suaranya. Mau kesel itu. Kakeyo, itu mati. Mati juga. Aja lagi udah ngomongin apa. Ada yang ngetuk lagi. Ada yang ngetuk lagi. Mata di kulit tangan. Mata? Ada yang ngetuk lagi. Buku lah sih di mata. Bisa. Atau di mata. Nanti sih. Ya. Gede. Ya, sama gue tau tuh kayak apa ini. Masuk. Lu deg-degan gue. Masuk kok. ちょっと freeze up. Freeze してるけど、仕事取れなくない？あ、大丈夫。いないじゃん。誰もいない。いつもかよ、orang iseng dah。orang iseng。誰もいないし。ここ。suaranya itu loh, udah bikin gue jadi deg-degan. Iya, bisa jadi.Coy, coy, ini. Ketuk lagi. Kenapa banyak ini ya? Itu tuh, kursi-kursi gitu. Kenapa nih? Diketok. Ketoknya kadang gitu. Kedengeran jelas. Jelas itu tangan.Nggak ada orang. Ada orang. Takut jump scare. Oke.Aduh, ini confusing. Okay. Ini dia kayak lagi explore di rumah atau apa? Ya, bangunan terbengkalai. Sumpah, sendirian. Mungkin dingin katanya.Dingin. But as soon as you go in here, it gets cold. Oh iya, gue ngerti perasaan itu. Bener guys, kalau lagi penelusuran pasti kayak ada. Kalau lu masuk ke satu ruangan, somehow lebih dingin rasanya. That is weird. Dan lebih dan like, itu nggak bikin lu merinding gitu. What was that? It's noticeably colder than here. Itu di sana apaan lagi sih? Maju. Maju, good. Apa? Wah, itu gelap banget.
Gila banget. Oke, dia lanjut penelusuran guys, dia lanjut penelusuran ke tempat lain, dia gak jadi masuk ke situ. Back from the dead. Hah? Ada suara. Gua sih kabur, coy. Itu suaranya kenceng banget. Saran gua kabur sih. Udah keluar aja. Udah. Apa? Ih, gue takut jumpscare. Takut jumpscare. Hah? Ada apa? Oh, gue perhatiinnya bukan yang di infrarednya, coy. Ini kayaknya something happen nih di kamera infrared. Hah? Ih. Kelihatan. Nah loh, dia kelihatan di situ juga. Di ujung itu mata. Itu mata. Kalau kamera infrared itu kelihatan ya kayak begituan. Hilang. Iya, coy. Wah, serem juga. Gue kalau penelusuran ini kali ya pakai kamera infrared biar bisa kelihatan gitu. Ada kalau something happen. Tapi udah mau ah, takut. Oke, CCTV lagi. Hampir jam 12 malam. Hampir jam 12 malam. Suara apa itu? Suara apa itu? Oh itu kayak, oh itu anjing guys, itu anjing. Ada ini. Ada yang ada tamu. Gak ada orang. Kayak gue tadi, ini kaget sama Bill. Oke. Dia lagi nonton film jam 3. Apa? Enggak tahu, tanya yang mau tanya saya. Gue enggak lihat. Kenapa? Rambutnya diangkat. Enggak, bukan gara-gara anjingnya itu, serius-serius bukan gara-gara anjingnya. Ih, creepy banget. Rambutnya diangkat. Tuh. Gue nggak suka tuh kalau lu misalnya ngelihat mindahin barang yang ada di sekitar gue, nggak apa-apa dah ya kan. Tapi kalau misalnya lu kayak begini nih narik rambut gue atau baju gue atau guanya, aduh, mohon maaf itu serem coy. Oke. Salte de la casa rápido, casi me voy a atrever a entrar. Udah dibilangin, udah dilarang untuk masuk. Nekat. Masalah buat lo. Oke. No tenía por qué haber ningún tipo de insectos. Ini banyak banget, ini katanya banyak banget. Apa sih namanya? Lalat. Dan baunya enggak enak katanya dia masuk rumah ini. No sé qué decir, pero. Tapi enggak ada kayak bangkai atau apapun itu loh yang menjadi alasan. Aneh cuy.
Tadi bangkunya aneh sih, ada ini juga, sepatu. Oh, itu simbol, simbol apa, salib kebalik? Esto está horrible, este lado. No sé cómo puede estar tan horrible en poco tiempo. Iya. Una de las cosas que noto es que hay un olor. Bau katanya. Ini bau. Tuh, gue takut jam sekian. Telannya dia pergi ke ini guys, pergi ke kamar. Dia pergi ke kamar. Oke. Aquí pueden observar donde estaba el master bedroom, la habitación. Nih, ini kamarnya. Todavía hay cosas, pero pueden ver cómo. Kamarnya. Berantakan gitu. Toda la ropa y se marcharon. Pueden ver ahí todas las perchas. Hanger. Ditinggalin gitu aja. Sacaron toda la ropa, la cargaron en el coche y desaparecieron. Dejaron bastantes cosas detrás de ellos. Hay un olor extraño, como podrido en este. Baunya masih ada. Este es el otro cuarto. Sumpah gua kalau explore ada something yang bau, pergi, coy. Todavía hay cosas pertenencias. Nggak usah lama-lama di situ, coy. Bastante raro. Ahora lo que vamos a hacer itu apa? Itu ini lagi. Tanda salib lagi. Tanda salib lagi. Heeh. Tanda salib kebalik lagi. Hay unas marcas en la casa en varias áreas. Es como apa tuh? Tunggu. Marcas, uñas. Kayak cakaran warna merah, coy. Definitivamente son algo raro. Coy. En varias áreas. Itu salib kebalik lagi. Esta es la okay. Bueno, esta es la parte de arriba, es extraño, la verdad. Este es el otro ada lampu, gelap banget. La casa puedo decir, hay ruidos. Ahí hay unos ruidos que estoy oyendo. Ada yang bunyi katanya. Es muy extraño. Yaudah, yuk pulang yuk. Y esto es lo que es la casa. Estas personas estuvieron aquí viviendo unos 2-3 años y me llamaron, dijeron que la tuvieron que abandonar porque definitivamente algo raro estaba. Iya, tuh katanya. Cuando abandonaron la casa, no la abandonaron a las 2 de la mañana. What? Jadi pemilik sebelumnya itu 3 tahun tinggal di sini. Terus banyak banget kejadian-kejadian aneh. Sampai satu malam, kejadian aneh itu udah nggak bisa mereka toleransi lagi. Dan mereka pergi jam 2 malam itu pula ninggalin rumah ini. Muy interesante. What? Gerak. Iya, betul. Yuk, keluar. 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 Otra vez. Keluar. Oke, benar. Benar, kalau lu mau beli rumah, cari tahu apa yang terjadi. Udah guys. Jantung gua kayak udah lemah nih. Jarum meter gue sebenarnya dari awal-awal tadi udah naik, udah tinggi banget gitu ya. Gue juga udah kagak bisa ngomong yang dengan benar nih, guys. Yaudah guys, sampai sini dulu. Gimana menurut kalian video ini, apakah udah serem atau masih belum? Nyerem meter kalian sampai berapa persen nih? Tulis ya di komen ya. Terus kalau kalian suka video ini, jangan lupa like, komen, juga subscribe channel ini. Dan juga nyalain notifikasinya, biar tahu tuh gue kapan postnya, langsung tonton. Tim notif paling the best pokoknya. Dan juga kita silaturahmi ke TikTok dan IG gue ya guys. Kalau kalian punya cerita horor atau video serem yang harus gue tonton, langsung aja kirim ke email ini ya. Oke, sampai sini dulu. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye.